Selama tempoh 2 minggu ini, saudara-saudari dan anak-anak hanya perlu berada di rumah. Just stay at home. Luangkan masa bersama-sama anak, isteri dan ahli keluarga. Tidak perlulah keluar ke mana-mana. Dengan cara ini, saudara-saudari terhindar daripada jangkitan COVID-19 dan penularan wabak ini insyaAllah dapat kita bendung. Inilah tujuan sebenar perintah kawalan pergerakan dilaksanakan oleh kerajaan. Tujuannya bukan untuk membolehkan saudara-saudari balik kampung ataupun memenuhi jemputan kenduri atau membeli belah di pasar raya, bersia-sia di taman atau bercuti di tempat peranginan. Bukan. Tujuannya ialah supaya saudara-saudari duduk di rumah. Just stay at home and protect your family and yourself. Oleh sebab itu, saya ingin merayu kepada saudara-saudari, tolonglah, stay put where you are. Yang ada di Kuala Lumpur, duduklah di Kuala Lumpur. Yang ada di Johor Bahru, duduklah di Johor Bahru. Kalau di Pulau Pinang, duduklah di Pulau Pinang. Kalau anda merancang untuk pulang ke kampung, batalkanlah dahulu niat ini. Pergilah balik ke kampung di waktu yang lain. Saya minta tolong untuk tempoh 2 minggu ini sahaja dulu. Kenapa? Kerana kita hendak putuskan rantaian jangkitan. We want to break the chain of infection of this virus. Supaya jumlah orang yang dijangkiti wabak virus COVID-19 ini dapat dikurangkan ataupun dihapuskan. Kenapa tempoh perintah kawalan pergerakan ini selama 2 minggu? Inilah COVID-19 ini mempunyai hayat inkubasi ataupun incubation 2 minggu. Terdapat kes di mana simptom hanya muncul selepas itu. Dan kerajaan berharap selepas habis tempoh 2 minggu, mereka yang punya simptom berjaya diasingkan untuk diberikan rawatan, menjadikan Malaysia ini bebas daripada COVID-19. Jika dalam tempoh ini kita belum berjaya sepenuhnya, maka kerajaan mungkin terpaksa melanjutkan tempoh perintah kawal ini. Mungkin untuk 2 minggu lagi ataupun lebih panjang daripada itu. Dan oleh itu adalah penting bagi kita semua untuk mengasingkan diri dari diri dan juga keluarga kita daripada terdedah kepada virus COVID-19 dengan berada di rumah. Saudara-saudari sekalian, virus ini berjangkit daripada manusia ke manusia menerusi sentuhan. Kalau saudara-saudari bergerak ke sana sini, apatah lagi bersesak di tempat awam, kemungkinannya untuk bersentuhan itu adalah tinggi sekali. Kerana itu, kerajaan mengisytiharkan penutupan sekolah. Kenapa? Supaya anak-anak kita tidak perlu pergi ke sekolah. Jadi mereka tidak akan bersentuhan dengan rakan-rakan yang mungkin membawa virus COVID-19 ini. Saudara-saudari juga tidak perlu ke tempat kerja, supaya saudara dan saudari tidak bersentuhan dengan orang lain yang mungkin juga membawa virus ini. Saya memerlukan sokongan anda semua. Saya memerlukan sokongan para doktor, jururawat, polis, semua penjawat awam, pekerja swasta, pelajar universiti dan saudara-saudari sekalian untuk membendung wabak COVID-19 daripada menular di negara kita ini. InsyaAllah, berkat sokongan, kebersamaan dan kesabaran kita semua, saya berdoa mudah-mudahan kita akan berjaya mengatasi krisis ini. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.